asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ali muhammad. Ibu-ibu sekalian, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan hidayah. Dan juga marilah kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan amal-amal dan perbuatan kita di masa lalu. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, kita kemarin sudah membahas tentang apa yang dialami oleh roh di alam barzah dan juga berkenaan dengan ziarah dari seseorang kepada keluarganya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang hubungan roh dan tubuh dan bagaimana keadaan roh di dalam barzah. Sekarang kita akan membacakan 3 persoalan ajaib dengan jawabannya dalam buku Roh halaman 59. Abu Abdullah bin Mahda Al-Muhafidz di dalam Kitabun Nafs War-Ruh, daripada bicara Muhammad bin Humaid, katanya telah berbicara kepada Abdurrahman bin Mikra, seterusnya sampai kepada katanya Umar bin Khattab telah menemui Ali bin Abi Thalib, maka dia berkata kepada Ali, wahai ayah Hasan, itu panggilannya Sayyidina Ali, ya Abul Hasan, barangkali kamu hadir dan kami tidak hadir, ataupun kami pula yang hadir dan kau tidak, yakni dalam majelis Nabi. Ada 3 perkara yang hendak kutanyakan kepadamu, barangkali engkau ada pengetahuan mengenainya. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, apakah itu pertanyaannya, katakanlah. Umar berkata pula, ada orang yang suka kepada orang lain, padahal dia tidak pernah mendapatkan sesuatu daripadanya kebaikan pun. Misalnya kita kenal ketemu seseorang yang kita nggak baru pertama kali kenal, tapi kita langsung suka gitu ya. Padahal kita nggak pernah dapat kebaikan dari orang itu. Dan ada pula orang yang kita baru kenal pertama kali, tiba-tiba sudah benci kepada orang itu. Padahal orang itu tidak pernah berbuat kejahatan kepada kita. Sayyidina Umar tanya, kenapa bisa muncul perasaan seperti itu? Sayyidina Ali mengatakan, benar hal itu. Karena aku pernah mendengar Rasulullah berkata, sesungguhnya roh-roh itu adalah bala tentara yang banyak. Mereka bertemu di udara sehingga mereka seringkali merasa bosan. Mana yang berkenalan di antara mereka itu berpadulah dia, mana di antara mereka yang berselisih, niscaya dia berpecah. Maka Umar berkata, ini satu hal yang baru aku tahu. Kemudian Umar bertanya lagi, ada kalanya seseorang itu sedang menyampaikan sesuatu pembicaraan, maka dengan tiba-tiba dia telah terlupa, kemudian apabila ia sedang memikirkan tentang apa yang ia terlupa, tiba-tiba ia teringat pula apa yang dia terlupakan itu. Ini pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan tadi menjelaskan bahwa kita sebenarnya ketika kita memiliki perasaan tidak suka kepada seseorang, itu bisa saja karena roh kita tidak sesuaian dengan orang itu. Ketika pernah bertemu di alam roh, ya. Kemudian ya begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian ini mengenai kenapa ada hal-hal yang kita seringkali tiba-tiba lupa dan kemudian tiba-tiba muncul lagi. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, ya memang benar, dan aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tiada banyak-banyak hati melainkan apa adanya, ada padanya semacam awan seperti awan yang menutup cahaya bulan. Bahwa hati itu seringkali dilewati awannya, tiba-tiba datang sekawan awan lalu menutupnya, maka tergelaplah alam. Kemudian apabila awan itu beredar sekali lagi, cahaya bulan itu menerangi alam tadi. Demikian pula lah dengan hati. Sedang ia asyik bicara, tiba-tiba datang semacam awan melindunginya, maka terlupalah orang yang punya hati itu. Sesudah itu apabila awan itu terangkat, maka teringatlah. Inilah jawaban atas pertanyaan kedua dari Sayyidina Umar. Kemudian Umar menerus seterusnya berkata, ada kalanya seseorang itu melihat sesuatu di dalam mimpinya. Ada yang boleh dipercayai dan ada yang mesti didustakan? Ali mengatakan, ya itu benar juga. Aku mendengar Rasulullah berkata, tiada seorang hamba yang tidur nyenyak melainkan dia meningkat dengan rohnya ke arah aras. Jadi kalau kita tidur, roh kita itu naik ke aras. Dan ketika dia dekat aras itu, maka dia akan, kalau dia terkejut, tiba-tiba sadar di dekat aras dan melihat apa yang ada pada aras, maka mimpinya itu adalah merupakan mimpi yang boleh dipercayai. Tapi ketika dia tersadarkan jauh dari aras, maka itulah mimpi yang patut didustakan. Makanya mimpi ini berbeda-beda antara setiap orang ya, tergantung keadaan seseorang ketika dia mimpi itu dan waktu mimpinya juga, itu juga menentukan. Makanya kita dibiasakan kalau bisa tidur dalam keadaan wudhu ya. Dalam keadaan tertidur itu sebaiknya kita tertidur dalam keadaan zikir ya. Karena hati kita ini, kata Imam Al-Ghazali juga, antara hati kita dengan arsy itu, dengan Lauhul Mahfudz itu ada tirai. Dan ketika kita tidur, tirai itu terbuka. Ketika dia terbuka, dia terpantul apa yang ada di aras tadi dalam hati, sehingga seseorang bisa melihat
apa yang akan terjadi misalnya. Dan begitu juga mengenai roh, bahwa kita juga bukan hanya bertemu dengan orang yang mati dalam tidur kita, roh orang yang hidup pun juga bisa kita temui. Dan kita bisa bercengkrama. Dikatakan sesungguhnya roh itu akan bertemu di udara untuk berkenal-kenalan dan berbincangan. Jadi itu pula yang terjadi, kenapa ketika ketemu seseorang kok tiba-tiba senang gitu. Karena kita pernah mimpi kita tuh. Atau juga di sini dikatakan sesungguhnya roh-roh itu akan bertemu di udara untuk berkenal-kenalan dan berbincang. Lalu malaikat mencetakkan di dalam mimpi itu dari hal-hal yang baik atau yang jahat. Allah menyerahkan tugas kepada malaikat untuk mengatakan, untuk mengadakan mimpi-mimpi yang benar. Lalu diajarkan malaikat itu untuk mengenal setiap jiwa dari hal batang tubuhnya, namanya, pergolakannya dalam agamanya dan dunianya. Juga tabiatnya dan kenalannya. Tidak akan terkeliru apapun. Dan tidak akan berlaku hilaf atau salah. Maka malaikat mimpi itu akan membawa selembar takdir dari ilmu gaib dari Allah yang dipetiknya dari ummul kitab. Apa yang sudah ditetapkan akan berlaku kepada manusia itu dari perkara yang baik maupun yang buruk di dalam agamanya dan dunianya. Lalu dicetakkan kepadanya perumpamaan-perumpamaan dan rekaan-rekaan yang cocok dengan keadaan orang itu. Maka ada kalanya malaikat itu akan menggembirakannya dengan sesuatu kebaikan yang sudah dilakukannya ataupun yang akan dilakukannya. Dan ada kalanya dia mengancam dengan sesuatu maksiat yang telah dilakukannya ataupun yang dicita-citakannya dan belum dibuatnya. Dia juga akan mengingatkannya tentang suatu dosa atau kelakuan yang tidak baik yang sudah terancang sebab-musababnya untuk menimbulkan sebab-musabab yang lain untuk menolaknya. Dan berbagai macam yang lain dari hukum-hukum dan maslahat-maslahat yang dijadikan Allah, semua itu di dalam mimpi sebagai kurnia dan nikmat kepadanya dan juga sebagai rahmat, belas kasihan, peringatan dan pengenalan. Allah telah menjadikan salah satu sebab untuk menyampaikan manusia kepadanya ialah menerusi pertemuan roh itu dengannya, ia dapat berbincang dan berkenalan. Jadi kita lihat di sini, roh ini mengalami berbagai masalah, berbagai keadaannya. Dan makanya orang-orang yang berilmu itu tidurnya lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Karena orang-orang yang alim, yang juga tentu saja berada dalam keadaan zikir kepada Allah, maka tidurnya itu bisa menjadi satu hal yang dimana dia diajar oleh Allah dalam tidurnya. Karena kita lihat juga Nabi misalnya mendapatkan wahyu itu dalam tidur. Beberapa wahyu turun dalam keadaan Nabi tidur. Dan begitu juga ilham, pencerahan biasanya kita peroleh ketika kita tidur. Banyak, bahkan Einstein itu menemukan sejumlah rumus itu ketika dia tidur. Ternyata kalau kita itu mikir dan terus-menerus berpikir, maka itu bisa terbawa dalam tidur. Proses itu terus berlangsung walaupun kita masih tidur, udah tidur. Ya begitu juga orang yang pikirannya kotor saja ya, sampai tidur juga dia akan terbawa itu pikiran kotor. Makanya kita harus betul-betul jaga waktu-waktu kita, terutama menjelang tidur ya. Mimpi ini ya punya berbagai hal yang kita mungkin tidak akan sempat. Ada satu buku tebal sekali, karangan Ibnu Sirin tentang mimpi. Itu menjelaskan tentang apa mimpi dan bagaimana takbir atau makna-makna mimpi itu. Kalau kita bermimpi, makanya juga diajari kepada kita bagaimana kalau kita mimpi buruk dan mimpi baik, bagaimana sikap kita. Kita juga harus tahu bagaimana kita menyikapi mimpi itu. Bahkan ada juga kadang-kadang mimpi orang yang beriman itu, Allah kadang-kadang memberikan kita mimpi yang sebenarnya merupakan satu kayak tolak bala gitu. Jadi mau terjadi sesuatu kepada kita, peristiwa itu tidak terjadi, tapi diganti jadi mimpi saja. Kita mimpi kemudian nggak jadi, atau mimpi hilang barang ini, hilang barang itu. Tapi juga bisa merupakan persiapan mental buat kita. Ya, kalau hilang betul, udah siap loh. Atau juga merupakan satu ujian bagi kita sebenarnya. Dengan demikian kita tahu, oh iya ya, saya masih cinta sama dunia ternyata ya. Bangun pagi, uring-uringan cari barangnya di bawah bantal, ya ada. Atau terus tiba-tiba cari barangnya yang tadi dia mimpi dalam tidurnya hilang, kemudian perasaannya jadi sedih. Kita sebenarnya, ya mimpi ini satu hal yang kadang-kadang dikatakan suatu bunga tidur, tapi kenyataannya kuat sekali pengaruhnya dalam diri kita. Ada beberapa hal yang kita akan masuk bagian masalah keempat, yaitu apakah maut itu menimpa roh juga, ataukah maut itu hanya terjadi pada badan semata. Kita sudah menyebutkan bahwa sebenarnya yang mengalami maut itu apa? Jiwa ya. Tapi ada orang yang berbeda pendapat ya. Di kalangan ulama ada yang mengatakan sesungguhnya roh juga akan mati. Tapi sebagian menegaskan bahwa berdasarkan pada sejumlah ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan melihat bahwa yang disebut
yang akan ditimpa kematian itu adalah nafs. Di dalam Al-Quran, kullu nafsin zaikatul maut. Tapi di dalam ayat yang lain Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang ada di atas bumi itu akan musnah dan yang kekal itu hanya wajah Tuhanmu yang maha agung lagi maha mulia. Ini sebagian orang menafsirkan bahwa ya termasuk roh juga akan musnah, akan fana. Kullu syai'in halik illa wajha. Segala sesuatunya akan binasa kecuali wajahnya. Kecuali wajah Allah saja. Bahkan para malaikat pun juga akan merasakan mati. Jadi ketika malaikat mati, ketika tiup Israfil meniup sangkakala, dia juga ikut mati. Terus siapa yang meniup sangkakala untuk menghidupkan lagi? Sekarang kan mati semua. Untuk kebangkitan lagi kan ditiup lagi sangkakala. Siapa yang tiup sangkakala itu? Ini ada perselisihan pendapat di kalangan para ahli. Ada yang mengatakan semua malaikat, semua roh itu fana, akan mati semua. Dan ada juga yang mengatakan tidak, roh itu tidak akan mati. Bahkan ia diciptakan untuk kekal abadi. Ada banyak penafsiran, misalnya di dalam surat Al-Mu'min ayat 11. Penghuni neraka berkata, wahai Tuhan kami, engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali. Dimana diartikan mati yang pertama, mati yang disaksikan ramai pada tubuh, badan. Sedangkan mati yang kedua itu mati kepada roh. Kematian yang dialami roh. Tapi umumnya mereka mengatakan bahwa tafsir yang benar adalah mati kita itu dua kali, yaitu mati ketika kita sekarang ini mati. Kemudian mati ketika kita nanti di alam kubur. Bahwa ketika di alam kubur kan kemarin kita sudah bahas bahwa kita diberi tubuh lagi. Kemudian kita dimatikan lagi bersamaan dengan kiamat, ya. Kemudian kita dibangkitkan lagi. Tapi kemudian kita hidup dua kali. Nah, hidup dua kalinya di mana? Kalau begitu hidupnya mestinya tiga kali. Di dunia, dikubur, kemudian nanti dibangkitkan lagi, hidup lagi. Makanya di sini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah betul kita itu dihidupkan lagi? Makna hidup di sini itu apa? Ini ada berbagai pendapat di sini. Karena misalnya juga di dalam Al-Quran Allah mengatakan wala tahzabanna alladziina qutilu fii sabiilillahi amwaatan. Jangan kau menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Jadi makna matinya ini yang gimana? Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka hidup dan mendapatkan rezeki dari sisi Tuhannya. Farihina bima atahumullahu min fadli. Dan mereka bergembira dengan kurnia yang diberikan Allah kepada mereka. Wa yastabsiruna billadziina lam yalhaquna bihim min khalfihim. Dan mereka senantiasa mengeluh-elukan atau menantikan dengan penuh gembira. Yastabsiruna. Mereka menantikan dengan penuh gembira orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka. Jadi dia terbunuh di jalan Allah, tapi Allah mengatakan mereka jangan katakan itu mereka mati. Padahal sudah pasti bahwa roh mereka sudah terpisah dari tubuh mereka. Jasad mereka sudah terbujur kaku. Mereka pun telah merasakan maut, tapi Allah mengatakan jangan katakan bahwa mereka mati. Jadi kita harus menjelaskan dulu tentang teori mati ini apa sebenarnya. Makanya kalau Nabi mengatakan mutu qabla an tamut, matilah kamu sebelum mati. Kita bisa melihat mati itu paling tidak orang mengatakan kalau tubuh seseorang itu sudah lepas dari jiwa. Itu mungkin kita katakan pada umumnya mati ketika tubuh dan jiwa lepas. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang melakukan pelatihan spiritual sehingga dia bisa tinggalkan tubuhnya sekehendak hatinya? Di sini ada perbahasan yang dalam ya, bahwa ternyata kita juga memang tidak bisa menyamaratakan keadaan matinya seseorang itu. Kemarin juga kita sudah bahas bahwa orang-orang yang sudah melakukan satu jihadun nafs, perjuangan di jalan Allah, maka matinya itu tidak sama dengan matinya orang-orang biasa. Begitulah orang-orang yang melakukan jihad di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah itu tidak selalu berarti terbunuh di medan peperangan. Terbunuh di jalan Allah itu bisa saja memang terbunuh di dalam medan peperangan fisabilillah dalam arti fisik. Tapi tidak semua orang yang terbunuh di dalam medan peperangan fisik itu syahid. Tidak semua. Tergantung pada niatnya. Tergantung pada pencapaian spiritualnya dia juga. Kalau dia pergi perang untuk kemuliaan dirinya, untuk mendapatkan pampasan perang, supaya diangkat jadi pahlawan misalnya, maka dia tidak mencapai syahadah seperti yang dijanjikan Allah ini. Tapi walaupun dia tidak pergi medan perang misalnya, tapi dia seseorang yang terus-menerus berjihad di jalan Allah, dalam arti dia terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah ya. Karena di sini jihad itu terutama diartikan kepada orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, orang yang betul-betul mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia terbunuh, apakah dia terbunuh di tempat tidurnya ataukah terbunuh di ketika dia bekerja,
atau apa saja, maka dia bisa syahid. Walaupun tingkatan pencapaian syahid yang paling gampang, paling mudah itu dicapai dalam medan peperangan kan. Kalau kita kerja risikonya ketabrak mati ketika jihad di situ kan rendah ya. Tapi ketika di medan peperangan kan sudah jelas kematian kita itu kemungkinannya besar sekali. Nah, kalau kita betul-betul ingin mati syahid, nah setiap ada kesempatan perang, pergilah perang. Makanya orang-orang dahulu itu kalau ada kesempatan perang bersama Nabi, dan seorang ibu itu sangat bangga kalau suaminya atau anaknya mati syahid. Jadi kita lihat keadaan mati ini memang setiap orang itu berbeda-beda. Walaupun Allah menggunakan kata mati, tapi ternyata pengertiannya itu tidak sama. Nah, begitu juga di dalam Al-Qur'an ketika ditiupkan sangkakala, Allah berfirman wa nufiha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Allah menegaskan bahwa ketika sangkakala ditiup maka pingsanlah segala yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Allah menggunakan kata pingsan di sini. Bukan mati. Nah, di sini Allah menegaskan bahwa ternyata ya ada yang dikecualikan di situ. Jadi di sini mungkin bisa juga berarti bahwa ketika dibangkitkan kembali di hari kemudian, nah itu juga kita harus lihat bahwa di sini Allah menggunakan kata fasa'ika man fis samawati wa man fil ardh, yang ada di langit maupun yang di bumi sama semua. Tapi Allah memberikan perkecualian kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Siapa yang dikecualikan itu? Sebagian ulama berbeda-beda. Siapa? Ada yang mengatakan itulah para syuhada tadi. Misalnya. Ya, kemudian ada lagi itulah para malaikat, khususnya Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Itu pendapat Muqatil. Kemudian pendapat yang pertama dari Abu Hurairah Ibnu Abbas. Yang mengatakan lagi ada pendapat lain yang tidak pingsan itu hanyalah penghuni surga daripada bidadari dan lain-lain saja. Begitu pula mereka yang sudah ada di dalam neraka dan penduduknya dan penjaganya. Karena sesungguhnya walaupun sekarang akan terjadi itu peniupan sangkakala, ternyata kan sudah ada surga, ada neraka. Nah, orang-orang yang ada di dalam itu kecuali itu berkecualian. Bahkan Imam Ahmad telah menaskan bahwa bidadari dan anak-anak surga tidak akan terhitung antara orang-orang yang akan mati lagi karena peniupan sangkakala. Karena para ahli surga itu dalam Al-Qur'an dikatakan tidak akan merasakan mati lagi setelah mati yang pertama itu. Itu dalam surat Ad-Dukhan bahwa mereka tidak akan mati lagi setelah mati yang pertama. Jadi sebenarnya keadaan seseorang itu matinya pun beda-beda nanti satu sama lain. Ada orang yang hanya sekali saja mati. Dan sesudah itu tidak mati-mati lagi. Dan bahkan matinya pun tidak boleh dikatakan bahwa mereka mati. Misalnya orang-orang yang sudah mencapai pencapaian spiritual yang tinggi yang kita mungkin pernah bahas di masa lalu, bahwa ketika dia mati, matinya dia itu adalah sebagai pilihan. Kita ini matinya terpaksa sebagian besar. Ketika mereka mati, mereka itu orang-orang yang telah mencapai mutuk kabla antamut. Matilah sebelum mati. Kita sudah pernah bahas bahwa mati itu kan ada dua macam. Ada mati yang rujuk ikhtiari, ada rujuk ijrari. Ada rujuk dengan pilihan, kembali mati dengan pilihan. Ada yang mati dengan terpaksa, mau tidak mau. Sebagian besar kita ini matinya mau tidak mau. Ya, dipaksa pulang. Walaupun juga ada juga ingin pulang juga, tapi masih senang di dunia juga masih. Pada umumnya kita masih lebih senang di dunia, ya kan? Perhatian untuk dunia lebih besar. Kalau perhatian kita untuk dunia lebih besar, tentu matinya juga agak enggan dikit. Ya tergantung levelnya, level spiritualnya. Kalau orang yang sudah sadar, pengetahuannya sudah mantap, dia sadar betul ini dunia sementara saja. Dan semua ini pasti dia tinggal. Dan sebelum dia dipaksa pulang, dia sudah siapin dirinya untuk pulang. Makanya di kalangan para orang-orang yang menjalani perjalanan tasawuf, ya mereka sudah terus-menerus melatih mengurangi makan, mengurangi kesenangan dunia, terus-menerus. Jadi mereka lepas sedikit demi sedikit itu semua kesenangan-kesenangan dunia. Karena dengan demikian mereka akan merasa ringan gitu kan. Karena kita bagaimanapun kalau kita terlalu senang sama dunia, ya susah juga. Walaupun Allah tidak mengharamkan dunia, tapi kalau kita terlalu asik di dalamnya, ya susah juga pulangnya. Nah, ini orang-orang yang di kalangan para pejalan spiritual, mereka melatih diri mereka sedemikian rupa sehingga apa yang dialami oleh orang-orang mati itu dialami oleh mereka dengan pilihan. Ya mungkin kita belum sampai tingkat situ ya. Kita semua masih asik saja dengan dunia ini ya. Jadi kalau bicara begini masih susah ngertinya gimana ya itu. Di sini memang kembali lagi kepada masalah pingsan tadi.
pingsan tadi ini memang ada perbedaan lah. Al-Quran menyebutkan di dalam beberapa ayat misalnya bahwa orang-orang yang sudah mencapai kedudukan mukhlas, orang-orang yang sudah ikhlas, itu adalah orang-orang yang nanti tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Tidak lagi dibangkitkan karena sudah tidak mati. Itu adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah bahwa mereka itu tidak lagi akan dimatikan. Ya, sebenarnya di surat 39-68 ini merujuk kepada itu sebenarnya. Begitu juga dalam surat 37, surat As-Saffat ayat 39-40. Fa innahum la muhdarun illa ibadallahi mukhlasin. Bahwa mereka semuanya nanti akan dihadirkan, dibangkitkan, dihadirkan, dimintai pertanggungjawaban kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlas. Jadi memang ada perkecualian. Perkecualian ini ya tentu saja berlaku khusus bagi orang-orang yang telah mencapai satu level spiritual khusus, di mana mereka itu adalah antara lainnya dimaksud di sini adalah orang-orang yang sebenarnya itu tadi sahid dalam arti yang benar-benar sahid akbar. Orang-orang yang telah mencapai mati syahid. Syahid itu kan artinya syahid itu menyaksikan. Syahid menyaksikan Allah ya. Syahid itu menyaksikan. Itulah orang-orang yang juga oleh syaitan dalam surat Al-Hijr surat 38 ayat 82 syaitan berjanji fabi izzatika la'ubiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan keagunganmu, ya Allah, dia bilang, saya bersumpah ini, iblis bersumpah dengan keagunganmu, saya akan sesatkan ini mereka semuanya. La ugyannahum ajmain, saya akan sesatkan mereka semua ini illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Jadi beda nih mukhlis sama mukhlas. Allah menggunakan kata mukhlas buat orang yang sudah mencapai tingkat tertinggi dalam ikhlasnya, mukhlas. Kalau mukhlis itu masih rendah. Mukhlis itu lebih rendah daripada mukhlas. Mukhlasin, mukhlasin. Dalam surat Al-Quran yang tadi saya sebut semua itu disebutkan. Kita lihat di sini. Di dalam surat As-Saffat. Surat 37. Ayat 128. Innahum la muhdarun ila ibadallahi mukhlasin. Ayat yang tadi itu. Bahwa mereka akan dibangkitkan semua kecuali hamba-hamba Allah. Dan kedua juga dijelaskan di sini. Bahwa mereka orang-orang yang mukhlas ini dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat 40 wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun illa ibadallahil mukhlasun. Sini juga disebut lagi bahwa kamu semuanya tidak akan diganjar dibalasi kecuali dengan apa yang kau lakukan. Jadi kita semua akan mendapatkan balasan atas perbuatan kita sesuai dengan perbuatan kita kecuali orang-orang yang mukhlas. Orang-orang yang mukhlas itu balasannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Jadi tidak dilihat lagi, tidak dihitung itu perbuatannya. Balasan yang akan dia dapat dari sisi Allah itu tidak dihitung berdasarkan perbuatan dia. Ini adalah janji Allah yang luar biasa bahwa orang-orang yang sudah mencapai tingkat mukhlas itu orang-orang yang bukan ikhlas lagi tapi sudah diikhlaskan oleh Allah. Mukhlas itu Allah yang mengikhlaskan mereka. Mereka sudah mencapai satu level spiritual sedemikian rupa sehingga kapan saja, di mana saja, sebelum dia melihat sesuatu, ketika dia melihat sesuatu, sesudah dia melihat sesuatu, yang dia lihat hanya Allah saja. Itulah kedudukannya Sayyidina Ali. MH selalu ngutip itu, MH selalu sebut. Kalau Abu Bakar itu sebelum melihat sesuatu, dia melihat Allah. Kalau Umar, seketika dia melihat sesuatu, dia melihat Allah. Kalau Utsman, sesudah dia melihat sesuatu, dia melihat Allah. Kalau Sayyidina Ali, sebelum, bersama, dan sesudah dia melihat sesuatu, dia melihat Allah saja. Artinya di mana saja, kapan saja, sebelum dia melihat sesuatu, sesudah dia melihat sesuatu, bersama melihat sesuatu, dia hanya melihat Allah saja. Itu tingkatan yang paling tinggi. Itulah orang-orang yang sebenarnya disebut di dalam Quran tadi adalah orang-orang yang setan pun tidak bisa goda lagi. Karena apapun yang setan tampakkan untuk menggoda dia, dia hanya lihat Allah saja. Jadi setan kehabisan akal, nggak bisa. Apa yang mau dibawa oleh setan semuanya adalah tampak baginya hanyalah kebesaran Allah saja. Karena orang yang sudah mata hatinya betul-betul sudah terbuka melihat hakikat, maka dia akan melihat bahwa segala sesuatu itu hanyalah refleksi dari Allah saja semata. Bagaimana juga di dalam Al-Quran, lahum ma yasha'una fiha
waladaina mazid. Bagi mereka apa saja yang mereka kehendaki, apa yang mereka keinginkan, tapi Allah mengatakan, tapi masih ada lagi lebih banyak lagi bersama kami. Maksudnya masih ada lagi yang di luar dugaan mereka, di luar apa yang mereka inginkan. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Inilah orang-orang yang disebut telah mencapai tingkat mukhlas. Kemudian disebut juga di dalam surat As-Saffat juga, surat 37, 159 sampai 160. Subhanallahi amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin. Maha suci Allah dari segala yang disifatkan oleh mereka, kecuali oleh hamba-hamba Allah yang mukhlas. Jadi Allah itu hanya bisa disifati dengan benar oleh hamba-hambanya yang mukhlas. Kita-kita ini sebagian besar nyifatin Allah masih salah. Maha suci Allah dari segala yang disifatkan kepadanya, kecuali oleh hamba-hambanya yang mukhlas. Bagaimana bisa mencapai kedudukan seperti ini di dalam pencapaian spiritual kita? Nah, ciri-ciri mereka itu ya antara lain misalnya disebut oleh Syekh Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai ini, antara lain mereka lah orang-orang yang sebagaimana digambarkan dalam ayat yang selalu saya kutip itu surat Al-Hadid, surat 57 ayat 23, bahwa mereka itu tidak pernah gembira dengan apa yang diberikan dan tidak sedih dengan apa yang luput darinya. Jadi stabil betul, jiwa mereka itu sudah stabil ya. Kaila ta'syau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kamu tidak sedih dengan apa yang luput darimu, gagal ini, wah stres, wah tanda-tanda ini. Belum muhlis, apalagi muhlas, muhlis juga belum. Diomongin orang kesel, wah tanda, enggak ikhlas itu. Diomongin orang kesel, wah tanda itu, tanda enggak ikhlas. Kalau kita diomongin orang di belakang kita, dengar kabar orang kok kamu gini-gini nama itu, wah marah hati kita, tanda tidak ikhlas. Dipuji-puji orang, wah senang, enggak, tanda enggak ikhlas. Karena kalau ikhlas, dia hanya peduli dengan Allah saja. Orang mau kesel kayak makin dia, ngomongin dia, enggak, yang penting Allah, hasbunallah. Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Jadi pikiran dia tidak terganggu dengan perbuatan orang di sekelilingnya. Dia hanya tertuju kepada Allah saja. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ngomongnya tiap hari gitu. Tapi baru orang ngomongin dikit udah uring-uringan. Hawa nafsunya masih menguasai dirinya. Kita semua rata-rata masih begitu, masih jauh. Tapi bukan berarti bahwa orang ini tidak punya rasa suka dan duka. Tidak, dia punya suka duka, tapi dalam rahmat Allah. Wa bifadlillah wa birahmatihi falyafrahu. Hendaknya kalian itu dengan karunia dan rahmat Allah lah kalian itu gembira. Tapi gembira yang bagaimana? Allah juga menegaskan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang-orang yang bangga, sombong, lagi membanggakan dirinya. Allah tidak suka itu orang begitu. Nah, kita harus bisa mengambil jarak dengan perasaan-perasaan kita. Itu latihannya, latihan untuk jadi orang mukhlas itu. Sadar bahwa ketika kita senang, bilang sama diri kita, lagi senang ya. Kemudian kalau lagi susah, tanya diri, ah lagi susah. Itu sama diri kita. Sekarang apa kamu pantas susah gak di sini? Karena kita kan diajar oleh Allah, dididik oleh Allah, bahwa seringkali kamu ini merasa senang, suka sesuatu, padahal itu buruk buat kamu. Dan seringkali kamu sedih, benci sesuatu, gak senang sesuatu menimpa kamu, padahal itu baik buat kamu. Nah, kamu harus serah diri kepada Allah dan waspada ya. Kita harus eling dan waspodo ya. Eling dan waspada saja. Sadar dan waspada. Kalau sudah mencapai level ikhlas ini, seseorang itu berada dalam keadaan tingkat kesadaran yang tinggi sekali sehingga dia betul-betul peka ya, peka sekali dengan sekelilingnya. Dia tidak akan bisa ditipu oleh syaitan karena dia tahu betul bahwa karena dia sudah mencapai tingkat kesadaran di mana semua bentuk trik-trik yang setan pakai itu tidak mempan lagi sama dia. Dan begitu juga dia tidak akan terjebak menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, kalau kita sudah mencapai level seperti itu, kita sudah mencapai keadaan di mana tidak akan dibangkitkan lagi, tidak akan dihisab, tidak dapat ganjaran sesuai dengan itu. Jadi memang perjalanan spiritual kita di sana itu bertingkat-tingkat sesuai dengan level. Ada orang yang harus melalui tahapan demi tahapan. Walaupun memang ada terjadi perbedaan, misalnya apakah Rasulullah? Tentu saja Rasulullah paling tinggi di antara kita ya. Mungkin kita bisa katakan kalaupun mereka mengalami apa yang mereka alami itu hanya kilasan saja, sekejap saja.
Seperti nanti digambarkan banyak riwayat yang mengatakan bahwa ketika berjalan di Shiratal Mustaqim ada orang berjalan tertati-tati melewati itu. Ada yang kilat saja, seakan-akan mereka tidak melewati saja. Bahkan katanya kalau di antara para nabi yang paling lama itu nabi yang paling lama menyelesaikan perhitungan itu nabi siapa? Nabi Sulaiman. Kekayaannya harus ditimbang semua. Ada orang yang karena begitu tinggi tingkat spiritualnya, setelah dia meninggal pun dia masih bisa nolong orang yang masih hidup. Di kalangan para tarekat itu misalnya mereka percaya betul bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani akan menolong mereka kalau mereka menyeru namanya. Misalnya juga bahkan Syekh Tarekat Burhaniyah itu punya kasidah yang sangat terkenal yang dituliskan dari alam barzah. Setelah beliau meninggal baru datang itu kasidahnya. Ditulis setelah beliau meninggal dunia. Hanya memang kadang-kadang nanti nih orang bertanya, orang-orang yang kritis modern ini, kalau kita mikirin gini-ginian kapan kita sukses dalam hidup ini? Habis waktunya hanya berhubungan dengan roh saja. Ini juga memang satu masalah yang kadang-kadang muncul. Itu Gus Dur setiap bulan itu selalu pergi ziarah, kadang-kadang nginap di kuburan. Tapi buat orang-orang yang awam itu satu hal yang kadang-kadang menimbulkan tanda tanya. Dan bahkan beliau itu walaupun dalam keadaan mata tidak melihat, tapi beliau itu seringkali mengalami conversation, jadi mengalami suatu percakapan dengan orang-orang yang sudah meninggal itu. Dr. Agi Sirat itu seringkali mendampingi Gus Dur itu kalau berkunjung ke ziarah. Kadang-kadang pengetahuannya juga dia peroleh, banyak perolehan pengetahuan dia yang tidak kita dapat di buku. Jumlah peristiwa-peristiwa sejarah di masa lalu yang mungkin tidak terekam, dia langsung komunikasi dengan tokoh-tokohnya itu sendiri. Kita melihat bahwa roh-roh ini, ya kalau tergantung kita percaya atau tidak, ada orang yang mengatakan kalau orang sudah mati ya sudah selesai amalnya. Dia tidak berbuat apa-apa lagi dan tidak lagi menyambung hubungan dia dengan orang mati. Ada. Tapi ya itu hak masing-masing orang lah untuk mau percaya atau tidak percaya. Tapi kita harus sadar bahwa kita ini semua pasti mati, dan sekali lagi bahwa apa sih yang kita ingin capai sebenarnya? Itu Stephen Covey juga itu kadang itu yang menulis buku Seven Habits, dia mengatakan bayangkanlah diri Anda sedang berkunjung ke gereja, menghadiri suatu pemakaman. Dan kemudian setelah Anda sampai di gereja, ternyata yang Anda lihat itu adalah jasad Anda yang sedang dimakamkan. Bagaimana perasaan Anda? Dan apa yang Anda inginkan orang-orang berbicara tentang Anda? Dia bilang, karena kesadaran kita itu nanti memang erat kaitannya dengan persiapan kita untuk kematian itu sendiri. Kesadaran kita dengan kematian itu. Ya, kita kemarin juga sudah bahas bahwa seseorang yang akan mati itu mengalami berbagai keadaan yang berbeda satu sama lain. Dan juga di dalam Al-Quran digambarkan bahwa ketika seseorang mati itu, maka mereka akan dipertemukan dengan hamba-hamba Allah di mana dia berada, ya. Ayah Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ketika dia mati, dia diseru oleh Tuhan dengan penuh kasih sayang, irji'i, kembalilah, ya, dengan kasih sayang. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu, pemeliharamu, pelindungmu. Radiyatan, dengan rela, ridha, mardiyah, dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Artinya, dia disatukan di situ. Bersama dengan orang-orang yang saleh. Bersama dengan nabi, para siddiqin, para salihin, para suhada. Nah, di sana mereka juga akan saling berziarah satu sama lain. Jadi ketika mereka meninggal, ziarah kepada nabi, ziarah kepada orang-orang suci. Nah, kalau di dunia ini kan kita masih belum bisa ngerasakan. Jadi jangan takut mati. Kalau mati kita adalah pertemuan dengan orang yang kita cintai. Mati kan kita ketemu dengan siapa? Bapak kita udah meninggal duluan. Kita ketemu nanti kalau insya Allah dengan kita sama-sama mereka dalam kesalehan. Kita tinggalkan sebagian orang di sini, nanti ketemu dengan sebagian yang lain yang sudah duluan sampai di sana. Dan terutama ya bertemu dengan orang-orang saleh itu. Jadi jangan takut dengan kematian. Fadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dan Allah akan memperlakukan seseorang yang beriman itu ketika matinya dengan perlakuan yang khusus. Seperti pengantinnya. Karena itu hadiah yang paling besar bagi seorang beriman dari Allah itu adalah kematian. Tanda-tanda bahwa iman kita masih lemah itu takut mati. Kita lihat ada satu riwayat. Al-Bara'ah bin Azib telah memberitakan, katanya sekali peristiwa kami telah membawa jenazah ke pekuburan Baqi di Sargat. Maka Rasulullah
mendatangi kami, lalu baginda duduk, dan kami pun duduk di sisinya dengan penuh ketenangan, seolah-olah di atas kepala kami bertengger burung. Baginda duduk di hadapan kubur mayat itu seraya mengucapkan, aku berlindung diri kepada Allah dari siksa kubur, sebanyak 3 kali. Kemudian baginda berkata, sesungguhnya apabila seseorang hamba itu sedang menuju kepada akhirat dan terputus segala urusannya daripada dunia, akan turun kepadanya para malaikat yang bercahaya, wajah-wajahnya seperti matahari. Maka mereka duduk di samping mayat itu di sepanjang-panjang yang dapat dilihat oleh mata. Maksudnya banyak sekali ya. Barulah pula datang malaikat maut. Jadi ada dulu malaikat pendahulu datang. Kemudian malaikat maut, dia duduk di kepala orang itu. Duduk di kepala orang yang akan dicabut nyawanya. Dan seraya berkata kepadanya, wahai jiwa yang baik, keluarlah dengan mendapat pengampunan dan keridaan dari Allah. Maka roh orang itu pun akan mengalir keluar laksana pengaliran air dari mulut tempat air ya. Lalu diambil oleh malaikat maut itu, setelah diambilnya roh itu, tiadalah dibiarkannya di dalam tangannya sekedap mata pun, melainkan terus diletakkan ke dalam kafan dan pacainya. Maka akan terciumlah daripadanya sebaik-baik bauan kesturi yang pernah tercium di atas muka bumi ini. Kemudian para malaikat membawa roh itu naik ke langit, dan tiada mereka melalui sekumpulan malaikat, melainkan mereka akan berkata, siapakah yang mempunyai roh yang baik ini? Semuanya menyapa, menanyakan roh itu. Maka para malaikat yang mengiringi roh itu berkata, inilah roh Fulan bin Fulan. Disebutkannya dengan sebaik-baik nama yang pernah dipanggil di atas muka bumi dahulu, di atas muka dunia dahulu. Sehingga mereka tiba di langit dunia, maka mereka memohon supaya dibukakan pintu untuknya, lalu pintu pun dibukakan untuknya. Lalu roh itu pun ikut dihantarkan oleh setiap malaikat yang ada di langit itu. Jadi malaikat yang ada di langit ikut antar lagi sampai ke langit berikutnya. Sehingga dia dibawa ke langit di mana Allah Azza wa Jalla sedang bersemayam di situ. Maka Allah bersabda, catatkan buku hambaku ini di surga Illiyin. Kemudian kembalikanlah dia ke bumi, karena sesungguhnya aku telah menciptakannya dari bumi, dan kini aku kembalikannya ke bumi. Dan nanti aku akan keluarkan pula dari bumi sekali lagi. Kemudian roh orang itu akan dikembalikan ke jasadnya, maka akan datang kepadanya 2 malaikat dan duduk di sisinya, seraya bertanya kepadanya, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia akan menjawab, Tuhanku ialah Allah. Malaikat itu akan bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku ialah Islam. Malaikat bertanya lagi, siapa dia yang diutus kepadamu? Dia itu Rasulullah. Malaikat bertanya lagi, apa yang kau tahu mengenainya? Dia menjawab, aku telah membaca kitab Allah. Lalu aku mempercayainya dan aku membenarkannya. Ketika itu terdengar suatu seruan dari langit. Memang benar kata hambaku itu. Bentangkanlah untuknya hamparan dari langit dan bukakanlah untuknya pintu surga itu. Maka ketika itu akan tercium olehnya segala bauan wangi dari surga itu. Dan kuburnya pun akan dilapangkan sepanjang-panjang pemandangannya. Kemudian akan menjelma kepadanya rupa orang yang cantik wajahnya, berpakaian serba indah, bagus, dan baunya pun sangat wangi. Lalu orang ini berkata kepadanya, bergembiralah kau dengan apa yang menyenangkan hatimu. Inilah harimu yang dijanjikan kepadamu. Maka dia pun bertanya kepada orang itu, siapakah gerangan engkau ini? Wajahmu kelihatan wajah yang membawa kebaikan. Maka orang itu menjawab, akulah amalanmu yang saleh itu. Ketika itu dia akan berkata, wahai Tuhanku, segerakanlah hari kiamat, supaya aku dapat kembali kepada kaum keluargaku dan harta bendaku. Jadi Allah akan mempertemukan kembali setiap orang dengan keluarganya yang beriman. Kalau beriman, kalau enggak beriman, ketemu juga, bertengkar. Baginda Rasulullah menceritakan lagi, katanya, dan sesungguhnya hamba yang kafir itu apabila ia terputus dari urusan dunianya dan sedang menuju kepada akhirat, akan turun kepadanya dari langit para malaikat yang berwajah hitam legam, di tangannya pakaian goni yang kasar, lalu mereka duduk sepanjang-panjang mata dapat melihat. Kemudian datanglah pula malaikat maut, lalu dia duduk di kepalanya seraya berkata kepadanya, wahai jiwa yang jahat, keluarlah dalam kemurkaan dan kemarahan dari Allah. Maka roh itu coba melarikan diri dari dalam jasadnya. Gak mau keluar itu roh ya. Lalu direnggut oleh malaikat maut seperti merenggut cengkuk dari kain goni yang basah. Maka diambilnya roh itu dan tiadalah dibiarkannya di dalam tangannya sekejap sekelip mata pun, melainkan diletakkannya di dalam goni itu, dan akan tercium daripadanya seperti bau bangkai yang paling busuk yang pernah terdapat di atas muka bumi. Lalu mereka pun membawanya meningkat ke atas, dan tidaklah mereka melalui kepada sekumpulan malaikat, melainkan mereka akan ditanya, apakah bau yang paling busuk ini? Para malaikat yang membawanya akan mengatakan, inilah roh si Fulan bin Fulan. Disebutkannya dengan seburuk-buruk nama yang pernah dipanggil atasnya dahulu di muka bumi. Hingga melah mereka membawanya ke langit dunia, apabila diminta pintunya dibukakan, maka tiada akan dibukakan untuknya. Jadi pintu langit tidak dibuka untuknya. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah ini, La tuftahu lahum abwa bas sama'
wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tiadalah akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit itu, dan tidaklah dibenarkan mereka memasuki surga sehingga unta dapat memasuki lubang jarum. Maka ketika itulah Allah berkata, catatkan bukunya di dalam neraka Sijjin, di lantainya yang paling bawah. Maka rohnya akan diumbangkan secara kasar, dilemparkan secara kasar. Lalu Rasulullah membacakan firman Allah, وَمَنْ يُسْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرًّا مِنَ السَّمَاءِ فَتَحْتَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَحْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, ataupun dia akan menjunam dibawa angin ke tempat yang paling jauh. Kemudian rohnya dikembalikan kepada jasadnya, dan datanglah dua orang malaikat yang akan bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Dia pun menjawab, aku tak tahu. Malaikat bertanya lagi, siapa orang yang diutus kepadamu? Dijawabnya, aku tak tahu. Ketika itu terdengarlah suatu suara dari atas langit mengatakan, hambaku ini telah berdusta. Kini hamparkanlah baginya neraka dan bukakanlah baginya pintu neraka. Maka tibalah kepadanya kepanasan dan bahannya, dan kuburnya pun mulai menghimpitnya. Maka bercerai-berailah segala tulang belulangnya. Lalu datanglah kepadanya seorang yang buruk wajahnya, berpakaian serba buruk, baunya amat busuk sekali. Seraya berkata, terimalah segala yang mencelakakanmu. Al-Quran menggambarkan, hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana seseorang itu mengalami siksaan di dalam kubur ataupun kebahagiaan sesuai dengan amalnya. Dan juga di dalam berbagai riwayat juga digambarkan kepada kita bahwa ketika mati maka malaikat itu akan datang di surat Al-An'am juga ya. Walau tara idz zalimuna fi gamaratil maut, ketika engkau melihat orang-orang yang zalim itu dalam sengsara kematian, wal malaikatu basitu yaidihim, dan malaikat mengembangkan sayap-sayapnya serta mengatakan, akhriju anfusakum, lepaskan nyawa-nyawamu. Itu bedanya ya, kalau Al-Quran irji'i, kalau orang yang beriman, orang mutmain irji'i ila rabbiki radiyatan, kalau ini dibentak dengan kata akhriju anfusakum. Di dalam ayat yang lain dipukul dulu, dipukul mukanya, kemudian baru disuruh lepas itu. Jadi itu pun gak mau lepas, hanya dipaksa, dirogoh masuk ke dalam, dilepas dengan paksa. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada yang bertanya, Ibu silakan. Tadi Pak Agus katakan bahwa golongan bidadari sama golongan anak-anak itu tidak dibangkitkan lagi. Itu saya ingin tahu, yang bidadari ini masuk golongan mana dia tuh? Itu tadi pendapat sebenarnya. Pertama sekali saya mesti jelaskan bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa yang tidak pingsan itu, yang tidak sa'iqah, itu adalah orang-orang yang macam-macam. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan para syuhada, ada yang mengatakan adalah para bidadari. Tapi itu pendapat ya. Sekarang kalau kita tanya bidadari itu siapa sih, juga berbeda-beda pendapat orang. Ada yang mengatakan itu adalah memang makhluk-makhluk khusus dari Allah untuk melayani para hamba-hambanya yang saleh. Ada juga yang mengatakan bidadari itu adalah wanita-wanita saleh. Nah kalau wanita-wanita yang saleh kan, dari pendapat tadi yang mengatakan itu bidadari, ya tidak berlaku. Ya secara umum kita juga tidak tahu mutlak bagaimana. Tapi yang jelas yang dilayani di sana ya bukannya laki-laki saja. Ya kalau kita bicara bidadari saja kan seakan-akan laki-laki aja yang senang di sana. Dan tentu saja juga ada bidadara. Tapi orang tidak lagi bisa berpikir seperti kita berpikir sekarang mengenai kesenangan dunia kita ya. Kita ini kan berpikir kesenangan dunia karena keterbatasan kita, karena keberadaan kita di dunia ini. Tapi kalau kita sudah mencapai derajat spiritual yang tinggi, kita tidak akan membandingkan apa yang di sana dengan di sini. Karena Allah mengatakan, a'adatu li'ibadi ma'ala a'inun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara bikalbin bashar. Bahwa Allah menjanjikan bagi hamba-hambanya yang bertaat kepadanya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di dalam hati. Jadi kalau kita pernah berpikir tentang kenikmatan, kenikmatan duniawi ini apapun bentuknya, yang jasmani, yang sensual, jangan bayangkan bahwa itu yang kita akan dapat di sana. Bahwa apa yang Allah berikan di sana jauh lebih daripada apa yang kita bisa bayangkan daripada semua nikmat-nikmat. Dan jangan sederhanakan nikmat Allah hanya sampai kepada nikmat sensual, material saja, yang sifatnya duniawi, jasmani. Tidak. Tapi ada nikmat yang jauh melebihi itu semua. Dan kita tidak tahu hakikatnya. Sebagaimana di dalam surat As-Sajdah Allah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dijanjikan Allah, disembunyikan Allah bagi kita. Yang jelas itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ketika Allah menggunakan kata-kata, itu pun hanya sebagai mathalul jannah.
semisal surga itu. Bukan surga itu secara hakikatnya seperti itu, tidak, jauh daripada apa yang digambarkan itu. Karena kata-kata tidak bisa menggambarkan sesuatu yang melebihi batas-batasnya sendiri, yang di luar pengalaman manusia itu sendiri, susah sekali. Jadi Allah selalu menggunakan bahwa ketika berbicara tentang surga, Allah mengatakan itu seumpamanya seperti itu. Nah, ketika bicara tentang bidadari juga Allah menggunakan kata hurul ain, yang matanya indah ya, berbak mutiara ya. Saya ingin menanyakan Ustaz, masalah menjelang kematian itu kan merupakan saat yang paling rawan Ustaz. Menurut Imam Al-Ghazali bahwa para setan itu mengelilingi orang yang akan mati. Saat itulah yang menentukan apakah seseorang akan meninggal dunia dalam keadaan beriman atau sebaliknya. Bahkan ulama pun bisa juga, bahkan dengan kebajikannya pun mereka hidup di dunia tidak tertutup akan kemungkinan akan meninggal dunia dalam keadaan kafir. Untuk itu Ustaz, bagaimana ciri manusia yang meninggal dunia dalam keadaan Islam tersebut? Kedua Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan masalah kebangkitan. Saya pernah membaca salah satu buku yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nantinya akan dibangkitkan justru untuk yang pertama kali. Bah, menurut Ustaz tadi, kalau seorang yang mukhlasin tidak akan dibangkitkan. Bagaimana ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Keadaan kita, perjalanan kita di dalam kematian nanti dan lain-lain itu beda-beda sesuai dengan tingkat spiritual kita. Karena kita juga tahu misalnya surga dan neraka itu juga digambarkan di dalam berbagai riwayat, misalnya Isra Mi'raj, bahwa Nabi itu bahkan sudah lihat itu surga, sudah lihat itu neraka. Padahal dalam pengertian kita pada umumnya surga dan neraka itu nanti didirikan setelah kiamat, surga sebagian masuk neraka sebagian misalnya. Ini juga satu hal yang menarik bahwa Al-Qur'an misalnya juga menggunakan kata walaqad sara'na, sungguh telah kami penuhi neraka jahanam. Sungguh telah kami penuhi. Seakan-akan itu sudah terjadi. Jadi konsep waktu kita di sini tidaklah seperti apa yang kita pahami selama ini yang bersifat linier ya. Bahwa nanti barzah kemudian sudah itu bangkit, penghitungan dan lain-lain. Ya memang ada masa-masa seperti itu dan ada state-state-nya. Ya itu memang kita harus yakini seperti itu bahwa ada seperti itu. Tapi tidak setiap orang mengalami sama keadaannya gitu. Ada orang yang ya sama aja kita ini. Kalau kita masuk ke satu ruangan khusus di bandara ada VIP, ada VVIP, ada yang harus nunggu antri, ada yang duduk nikmat, ada yang langsung naik aja, ada harus pergi catatkan paspornya, ada yang tidak, ada. Walaupun ada prosedur resmi yang dibuat secara umum begini prosedur resminya, orang melalui secara umum seperti ini. Tapi di samping itu ada prosedur-prosedur khusus yang buat orang-orang yang mencapai keadaan tertentu secara spiritual, ya masa dia disamakan dengan yang lain, antrian di situ juga. Harus nunggu juga lama, harus mengalami, kan tidak, karena posisi mereka beda, keadaan spiritual mereka beda, otomatis perlakuan mereka juga beda di dalam perjalanan spiritual mereka ketika menuju kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada, masalahnya yang dibangkitkan itu adalah orang yang belum bangkit. Kalau orang yang sudah tidak mati lagi, yang sudah memang sudah tidak lagi, karena mereka sudah mencapai keadaan di mana mereka sudah mati sebelum mati, yang mereka sudah mencapai keadaan spiritual sedemikian rupa. Sehingga dikatakan kullu man 'alaiha fan illa wajha rabbuka dzul jalali wal ikram. Segala sesuatunya itu akan hancur, fana, musnah kecuali wajah Tuhanmu. Siapa wajah Tuhanmu ini? Nah, sebagian ulama seperti Tabatabai mengatakan yang dimaksud dengan wajah Tuhanmu ini adalah orang-orang mukhlas tadi. Mereka itu adalah asma Allah, mereka itu adalah nama-nama Allah. Pengejawantahan daripada nama-nama Allah. Jadi mereka tidak lagi melalui apa yang kita gambarkan tentang apa yang akan terjadi. Walaupun gambaran itu ada secara umum dan jelas kita harus meyakini adanya perhitungan, adanya kebangkitan. Itu keyakinan kita. Tapi bukan berarti bahwa semua kita harus melewati itu semua. Ya kita yakin ada surga dan neraka. Bukan berarti kalau neraka kita harus masuk neraka. Ada yang tidak lewat neraka, ada yang masuk surga. Kita meyakininya semua, kita meyakini proses-proses itu semua. Tapi pada saat yang sama kita juga sadar bahwa ada perlakuan khusus buat orang-orang tertentu. Nah, ya kita harapkan mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang agak khusus lah. Kalau belum khusus, ya agak khusus lah. Paling tidak jangan tertipu sama dunia lah. Wala taghurrannakal hayatad dunia. Jangan habiskan dirimu mencari barang-barang di dunia ini lupa dengan dirimu ya. Ya kan, sibuk mencari barangnya lupa dengan dirinya yang hilang. Insya Allah. Ini Ustaz. Pertanyaan saya adalah sekitar mimpi. Bagi mereka yang belum mencapai level spiritual yang tinggi, bila
bermimpi yang agak unik begitu. Mereka belum berpengetahuan yang cukup, jadi belum bisa menafsirkan arti mimpi itu. Saya kira itu mimpi yang bukan mimpi setan atau itu. Apakah dalam hal itu mereka harus menanyakan pada mursyidnya? Atau bagaimana, Ustaz? Ada orang yang mimpi dia nggak pernah peduli mimpinya. Bangun, dia lupakan saja. Tapi juga ada kadang-kadang mimpi yang sangat berkesan, yang mempengaruhi orang itu. Nah, kalau dia itu mulai merasa agak terganggu dengan mimpi itu, dia lebih baik komunikasikan dengan orang yang mengerti, supaya mendapatkan kejelasan. Tapi tidak gampang juga tahu seorang yang ngerti ini. Nggak mudah lah mendapatkan orang yang betul-betul mengerti. Kadang-kadang kita juga harus tahu bahwa kunci dari perjalanan spiritual itu ada dua sebenarnya, diam dan sabar. Artinya tidak semua hal juga harus kita tanyakan. Ada hal yang apabila kita diberikan jawaban akan menyusahkan kita. Dalam Al-Quran Allah firman seperti itu. Ada kalanya kau menanyakan sesuatu yang apabila Allah jawab atau Nabi jawab atau orang yang jawab oleh orang-orang arif itu akan menyusahkan kamu. Jadi kita juga harus sabarlah sampai Allah menjelaskannya kepada kita. Kadang-kadang juga mesti begitu. Ya kita kadang-kadang nanya sama orang juga, kalau kita ragu sama orang itu juga akhirnya juga hanya berbagai jawaban-jawaban yang membingungkan kita saja juga. Jadi ya kita juga sebaiknya memang kalau bisa dapat seorang yang arif, yang bijak, tapi itu semakin langka sekarang ya. Ilmu mimpi itu ada. Ada bukunya, ibu bisa beli bukunya, tinggal ibu buka nih. Mimpi saya tadi mengenai ini nih ya, baca aja tuh. Coba lihat apa ramalannya misalnya. Tapi kita juga tidak harus terpaku di situ ya. Bahwa akhirnya, wah nanti begini, 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 wah nanti begini. Enggak. Kita juga sebaiknya tidak membiarkan pikiran kita terkuasai seperti itu. Tapi kita sadar saja bahwa ya, kalau memang kita semakin tajam nanti, kita bisa merasakan lebih tajam. Jadi ini adalah mimpi yang umpamanya unik dan suatu mimpi yang spesial begitu. Dan apakah mungkin lama-lama orang ini bisa atau sanggup menafsirkan itu lama-lama? Apakah itu karena hidayah dari Allah yang disangkutkan dengan proses kejadian itu, dengan apa yang terjadi sesudah itu, lalu dia menyangkutkan, oh ini barangkali bisa ya Ustadz ya, begitu, oh ini bisa, ini begitu. Itu sudah post factum, sudah kejadian baru oh iya. Kebanyakan ramalan seperti itu, saya sudah kejadian baru bilang, oh iya selama ini kan saya sudah mimpi gini. Itu namanya post factum. Setelah kejadian baru dicocokkan. Manusia ya sering seperti itulah ya. Dia cocok-cocokkan apa yang dia mimpi sebelumnya. Oh iya kan ternyata selama ini saya sudah punya firasat itu, hanya firasatnya itu menjadi jelas setelah kejadian. Pak, ini masih ada pertanyaan mengenai itu. Jadi itu apakah bisa menjadi satu tolak ukur bagi yang melaksanakan itu, supaya nanti lagi kalau ada seperti itu akan begitu, bisa ya? Ya kalau dia sadar pengalaman dia, ya. Jadi pengalaman, jadi ya. Oh iya kalau dia mengalami itu, lagi dia bisa. Misalnya ada orang yang tajam, dia melihat keluarganya meninggal dan berapa lama kemudian meninggal betul. Ada orang yang dalam mimpi seperti gigi copot ya. Wallahualam ya. Silahkan Bu. Kalau menurut Pak Agus, kalau begitu mengenai ilmu-ilmu ramalan itu statusnya tuh bagaimana tuh? Ramalan, di dalam Al-Quran ada sejumlah ramalan. Nabi juga meramalkan sejumlah hal. Artinya kalau itu berasal dari seorang yang suci, orang yang benar-benar mendapatkan ilham, ya tentu saja kalau itu keluar dari Nabi ya kita percaya, kalau itu diramalkan oleh Al-Quran. Tapi kalau keluar dari orang, dari kita sendiri ya kita juga harus tidak begitu saja percaya, ya kita believe it or not saja lah. Kita kadang-kadang aja kalau sudah terlalu percaya orang, semua omongan orang itu kita percaya, padahal tidak semuanya juga benar. Kita aja yang menanamkan dalam diri kita, akhirnya kita tafsir-tafsirkan, oh iya memang mimpinya tapi kejadiannya begini, oh maknanya begini, gini, ya. Ya itulah kerja manusia, kadang-kadang mencocok-cocokkan lah. Tapi sebenarnya ya ilmu, kalau kita belajar ilmu, sebenarnya ilmu itu kan tujuannya agar kita bisa mempersiapkan diri kita menghadapi hidup ini. Ilmu pengetahuan seperti kita belajar meteorologi, geofisika, dan lain-lain, supaya kita bisa beramal. Datangnya gejala alam, oh ini akan hujan, ini akan begini, ini akan datang banjir, ini akan datang gempa bumi, ini akan datang El Nino. Itu kan ilmu kan gunanya antara lain untuk mengantisipasi juga. Karena dengan ilmu kita kan belajar hukum alam. Dari hukum alam ini kita lihat ada keteraturan. Kalau ada sebabnya akan muncul akibatnya. Dari hubungan sebab akibat itu kan kita meramal bahwa oh kalau begini akan terjadi seperti ini, kalau begini akan terjadi seperti ini. Ya kita memang tidak bisa lepas dari ramal-meramal dalam hidup kita. Hanya sebaiknya ramal-meramal itu berdasarkan satu perhitungan yang pas, yang tepat, pengetahuan yang benar ya. Kita juga sadar bahwa
bagaimanapun juga canggihnya bisa juga salah, karena selalu ada faktor X yang kita tidak ketahui. Wallahualam. Meramal itu bagi saya ya tidak masalah selama dasar-dasarnya benar. Bukan asal ramal-ramal saja ya. Jadi pengetahuan itu memberikan kemampuan kita visi ke depan, melihat ke depan. Dan bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan pengetahuan kita tentang hukum sebab dan akibat. Orang yang semakin dalam pengetahuannya, seperti Nabi Khidir, dia tahu apa yang terjadi. Ini orang begini, 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 nanti matinya begini, 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 sampai dia lihat itu anak kecil di jalan, dia tahu ini anak bakalan jadi pendurhaka kepada orang tuanya. Karena orang tuanya orang saleh, dibunuhnya ini anak. Kemudian dia doakan supaya diganti oleh Allah jadi dengan anak yang saleh. Dia lihat perahu, ketika dia naik perahu, dia tahu bahwa ini si dia akan berlabuh di satu tempat yang dikuasai oleh seorang penguasa yang suka merampas perahu orang. Dia rusak, dia bocori. Jadi kita melihat, atau dia melihat rumah yang sudah hancur, tiba-tiba dia tahu ini rumah milik anak yatim. Yang di dalam rumah ini, di bawah rumah ini ada harta terpendam. Dia punya pengetahuan tembus ke depan. Kalau kita sudah punya pengetahuan seperti itu, seperti Nabi Khidir ini, kita nggak ada lagi dosa itu. Perbuatan kita sudah diangkat dari kita dosa. Tidak lagi, karena kita sudah berbuat dalam rencana Allah semua, seperti malaikat. Jadi kalau bunuh pun malaikat maut membunuh anak yang malaikat maut, dosa nggak? Walaupun dia kerjanya membunuh orang tiap hari, ya kan? Ya tugas. Kalau orang sudah mengamalkan sesuatu karena kesadaran bahwa itu tugas dan pengetahuan yang benar tentunya dasarnya, ya sudah. Ada satu riwayat mengatakan kalau Anda sudah tahu apa yang akan terjadi, maka tidak ada lagi tanggung jawabannya. Nah, kita manusia selalu berada dalam suatu ketidakpastian di situ. Kita nggak punya kepastian mutlak di situ. Jadi Nabi pun sendiri mengatakan lau a'lamul ghaib, seandainya aku tahu hal-hal yang ghaib itu, maka aku akan la astaksartu minal khair, aku akan memperbanyak kebajikan buat diriku. Ya, kita tidak akan ditimpa musibah. Kita mau begini kita bisa ngindar gini, mau begini kita ngindar begini. Tapi tidak seperti itu juga kenyataannya, karena begini, karena ramalan juga bisa merubah respon. Saya meramalkan akan begini, 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 begini. Orang dengar itu ramalan, orang berusaha merubah semua. Responnya berubah, bisa juga terjadi perubahan karena terjadi perubahan sikap. Nah, kita juga melihat takdir itu tidak bersifat mutlak bahwa dia harus begitu. Kadang-kadang dia berubah, seperti anak tadi ketika diramalkan oleh pertama kali Khidir melihat anak ini akan jadi anak durhaka. Dia melihat, terus anak itu dibunuh, kan gak jadi ramalannya. Itulah dilemanya ramalan. Bahwa ketika kita mengetahui sesuatu yang buruk, kemudian kita merubah, kan kita membatalkan ramalan itu sendiri. Tadi kan dikatakan bahwa ikhlas atau mukhlas itu adalah suatu tingkatan yang paling tinggi. Ganjarannya justru membuat orang yang bersangkutan justru terkesima dengan yang tak terduga bahwa itu lebih baik dari amalannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menuju ikhlas? Barangkali Pak Ustadz itu punya trik-trik atau teori-teori yang kiat-kiat yang kira-kira kita bisa nggak jalan pintas, tentu tidak bisa. Tidak, ya, gue mesti belajar nanti tentang ikhlas. Bahas tentang ikhlas. Bagaimana itu ikhlas? Ikhlas itu bertingkat-tingkat. Dari tingkatan yang paling rendah sampai yang jelas, semakin orang kalau merasa dirinya ikhlas, dia harus ikhlas lagi tuh. Dia harus mengikhlaskan perasaan ikhlas dia. Karena ikhlas itu bukan sesuatu hal yang bisa dirasakan saya ikhlas. Oh, tidak. Ikhlas pada tingkatan yang tertinggi, orang itu tidak lagi. Ini juga susah sih, karena ini menyangkut level kesadaran bahwa seperti juga kita itu harus selalu sadar bahwa ikhlas itu suatu keadaan di mana seseorang sudah kosong ya. Kosong daripada segala sesatunya kecuali Allah saja. Tidak ada lagi. Itu tingkatan ikhlas yang tertinggi. Sehingga ikhlas itu juga surat Al-Ikhlas itu kita qul huwallahu ahad, Allahu samad, disebut ikhlas. Maksudnya di situ ketika orang sudah sampai pada satu tingkat dalam tauhid, dia tidak lagi menyifatkan Allah dengan sesuatu hal. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ikhlas. Tidak menyetarakan Allah dengan segala sesuatu apapun. Tidak ada kesetaraan. Dan tidak, ya kalau dalam ibadah artinya kita tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Termasuk tidak lagi cari surga ya. Tidak lagi, itu surga juga bisa menjadi satu sebab kesyirikan. Karena seringkali orang menjadikan Allah itu wasilah bukan sebagai gaya. Menjadikan Allah itu sebagai perantara bukan sebagai tujuan. Nah, Allah itu tujuan kita. Jangan sampai kita salat, puasa, haji tujuannya untuk surga, mencari kenikmatan. Inilah memang orang-orang sufi itu kan dia melatih diri kita untuk bisa mengambil jarak bahwa apa sih yang kita anggap senang, suka, duka, semua itu kan permainan biokimia saja dalam tubuh kita. Kita merasa senang, wah, apa sih kita senang?
senang dengan sesuatu yang dulunya enggak ada, terus jadi ada. Kemudian susah karena dulunya pernah enggak ada, kemudian sempat ada, kemudian hilang lagi. Susah. Permainan saja situ. Nah, kita dididik bagaimana caranya melepaskan diri daripada lingkaran setan itu, permainan kehidupan dunia yang membuat kita jadi tidak efektif. Nah, ini ikhlas. Ya, tidak mudah memang. Susah itu, cari mukhlas. Kalau kita masih menikmati dunia, susah itu. Paling tidak kayak Rasulullah, gimana lah. Ada ikhlas, mukhlis, ada mukhlas. Mukhlas lebih tinggi daripada mukhlis. Kalau mukhlis, orang itu ikhlas. Kalau mukhlas, orang itu diikhlaskan oleh Allah. Diikhlaskan oleh Allah. Kita juga bisa melihat seperti dari pengertian lillah. Lillah itu bisa berarti dari karena, untuk, milik. Lillah. Ikhlas, lillah. Lillah itu bisa karena, untuk, milik. Jadi saya ikhlaskan perbuatan ini karena Allah. Saya ikhlas karena Allah. Karena Allah, karena Allah perintahkan dia berbuat seperti itu, dia ikhlas. Kemudian, tapi untuk apa? Nah, macam-macam untungnya bisa masuk. Kalau dia untuk Allah juga, nah ikhlasnya levelnya lebih tinggi daripada karena. Tapi karena dan untuk. Perhatikan yang lebih tinggi, dia sadar. Bukan hanya karena untuk, tapi juga dia sadar bahwa perbuatan itu sendiri bukanlah perbuatan dia. Itu pun karunia Allah kepada dia. Sehingga ketika dia bisa salat, dia bisa puasa, dia bisa haji, dia sujud syukur kepada Allah. Ya Allah, syukran lillah yang telah memberikan aku kekuatan untuk bisa beribadah, bisa menyembah. Mana lagi dia berpikir mau surga, mau neraka sebagai balasan. Bahkan dia bisa beribadah itu saja sudah merupakan satu kebahagiaan, kenikmatan, karunia dari Allah untuk dia. Yang membuat dia bahkan merasa bahwa ini nikmat Allah saja. Ini aja saya bisa beribadah sudah merupakan nikmat. Saya bisa memberikan orang kebajikan, saya bisa berbuat kebajikan kepada orang. Itu adalah suatu nikmat yang sangat besar dari Allah. Yang lebih besar daripada nikmat ketika kita punya kekayaan, punya harta. Itu gak ada artinya dibandingkan dengan nikmat Allah di mana kita bisa berbuat kebaikan kepada orang lain, beribadah kepada Allah. Nah, sekarang kok sudah dapat nikmat masih mengharap lagi sesuatu sebagai balasan. Itu kan artinya karena kebodohan. Karena dia masih melihat ibadah itu terpisah dari nikmat Allah kepada dia. Dia masih merasa bahwa dia yang beribadah. Dia tidak sadar bahwa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah saja. Kalau dia sudah sadar seperti itu, dia tidak melihat tidak ada sebab lain kecuali Allah saja. Kalau dia sudah sadar seperti itu, dia tidak lagi berpikir bahwa ada sesuatu hal lain gitu. Dan itu betul-betul sudah tulus ikhlas kepada Allah saja. Nah, tingkatan seperti ini, nah ini memang teorinya gampang, praktiknya susah. Caranya ya kita harus terus-menerus sadarkan diri kita. Makanya kita dididik setiap kita selesai ibadah, kita sujud, baca syukranillah. Kita syukur kepada Allah bahwa kita bisa ibadah. Kita habis nolong orang, Rasulullah itu kalau habis nolong orang, habis bersedekah, bahkan dicium itu. Barangnya itu diambil lagi oleh Rasulullah, dicium. Para imam seperti itu di dalam ahlul bait Rasulullah. Karena dia tahu bahwa itu Allah sendiri yang terima ya. Dan itu adalah ya karunia Allah juga bagi kita. Kita sadar bahwa itu. Makanya kita tidak merasa bahwa orang itu berutang budi kepada kita. Tidak, bahkan kita lihat bahwa itu kan baru sebagian kecil dari milik Allah yang kita berikan. Mungkin masih dibandingkan dengan hak orang pun belum sesuai. Ya, kesadaran itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Sehingga kita tidak boleh merasa saya sudah berbuat baik. Itu harus dihilangkan itu. Makanya kalau kita sempat berbuat baik, maka itulah karunia Allah bahwa kita bisa berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, kita sadar, oh ini karunia Allah. Kalau kita buat dosa, nah itu saya yang buat dosa. Kalau berbuat baik, Allah yang berbuat baik melalui kita. Lah, sudah Allah berbuat baik, sudah memberi karunia, Anda bisa berbuat baik, udah itu minta balasan lagi. Ya nggak apa-apa, boleh saja, tapi itu berarti Anda belum levelnya, belum ikhlas, belum tingkatan yang tertinggi. Masih membedakan Anda, diri Anda masih anggap diri Anda punya kekuatan, power. Nah, inilah kita harus didik diri kita untuk seperti itu. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu hakikatnya. Yang penting setiap saat, makanya kita harus selalu sadar aja, sadar-sadar. Selalu melihat kekurangan diri kita. Makanya orang yang mukhlas itu dia selalu akan melihat dirinya kurang selalu. Dalam berbuat baik pun dia akan selalu melihat kekurangan dirinya. Makanya tobat itu kan, tobat itu pertama tobat dari dosa besar, dosa kecil, dari makruh, dari perbuatan mubah, dari perbuatan merasa diri benar, merasa diri telah bertobat, dari merasa diri telah melakukan kebajikan, telah merasa diri beramal. Itu tobat, tobat itu mesti tobat semua. Tobat yang paling tinggi itu tobat dari musyahadah.
musyahadah kepada Allah. Bahwa kita itu harus setiap saat melihat Allah di mana saja. Setiap kita enggak melihat Allah, istighfar. Astagfirullah. Kalau Sayyidina Ali itu kan sudah lihat Allah setiap saat, kapan saja, di mana saja, sebelum melihat segala sesuatu, sesudah melihatnya. Nah, itu musyahadah. Nah, kalau kita sempat enggak lihat Allah, nah astagfirullahaladzim, tobat. Bahwa kita tidak melihat Allah di dalam ciptaannya, tidak melihat Allah di dalam realitas ini. Nah, itu kita punya tobat baru dari dosa besar. Baru merasa berdosa kalau buat dosa, ya kan? Kita tidak merasa berdosa kalau dapat nikmat, kalau berbuat kebajikan. Nabi itu merasa berdosa bahkan ketika beliau ibadah, habis salat aja astagfirullahaladzim. Kita ulangi juga kan? Sampai assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Tandanya apa? Habis berbuat amal saja, habis berbuat kebajikan saja, beribadah kepada Allah, kita disuruh istighfar. Ketika Nabi ditanya, dia bilang, kau baca itu surat Al-Ma'un, kenapa mesti istighfar? Kenapa Nabi itu istighfar setiap saat 70 sampai 100 kali? Allah punya perintah. Bahkan dalam saat kita dapat nikmat, kita dapat kebahagiaan, kenyamanan, dapat iman, dapat takwa, bisa taat kepada Allah saja, kita disuruh istighfar. Nah, bagaimana caranya kalau enggak begitu? Dalam keadaan dapat nikmat, iman, ibadah saja, kita disuruh istighfar. Nah, kesadaran inilah yang penting. Inilah ciri itu ikhlas di situ. Antara lain. Jadi ketika dia selesai melakukan ibadah, selesai melakukan kebajikan, astagfirullah. Astagfirullah bukan sekedar mulut, sadar ini. Nabi gak mungkin ngomong di mulut itu. Seperti kita ngomong astagfirullah 1000 kali, 1 juta kali. Di mulut aja ngomong. Nabi gak mungkin ngomong nyebut itu hanya di mulut saja. Gak mungkin Allah menyuruh kita sesudah idza'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir innahu kana tawwaba. Masa Allahnya suruh ngomong istighfar aja? Masa Allah suruh Nabi istighfar saja, ngomong di mulut saja? Itu pencapaian spiritual itu. Bahwa dalam salat, dalam puasa, habis melakukan ibadah saja, istighfar. Istighfar macam apa? Sayyidina Ali pernah dengar ada orang ngomong, astagfirullah, astagfirullah. Sayyidina Ali bilang, ya kamu tahu gak itu? Omonganmu itu apa itu? Enak aja ngomong astagfirullah. Tidak ada bekasnya di dalam jiwanya. InsyaAllah, demikianlah ibu-ibu sekalian. Apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Marilah kita memohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin wa atubu ilayhi wa tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma nas'aluka ya Allah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li mashayikhina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana aslih lana umurana kullahu wa la takilna ila anfusana turfatan aina abadan. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma a'inna ala ta'atika wa hubbika wa hubbi nabiyika wa ahli baiti wa hubbi lima yuhibbuka wa hubbi lima yukarribuna ila hubbik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.